ya, luar biasa nih. Yang beli sudah ngantri tuh, mobilnya sampai ngantri sampai sebelah sono tuh. Teman-teman, ini ada namanya baby kepiting ya. Ini kuliner baby kepiting yang dibikin crispy tuh bahannya. Kemudian ini digoreng ya. Kemudian ini dijual. Nah, ini dia. Ramai sekali. Tuh. Sudah banyak yang ngantri di sini ya. Oh ya. Nah, ini baby crispy-nya nih. Jadi ini kepiting laut yang masih anak-anak ya. Kemudian dibumbuin tuh. Nanti digoreng kering ya. Nih, goreng kering. Rasanya kayak udang ya, nggak keras. Jadi kriuk sekali. Nih. Baby crab crispy ya. Tuh, jualannya ramai banget di sini. Sampai ngantri tuh, lihat. Ya. Baby crab crispy. Tuh masnya tuh. Nih, mbaknya ini rajin sekali nih. Nggak berhenti-berhenti dari subuh tadi loh ini. Ya, luar biasa nih. Yang beli sudah ngantri tuh. Mobilnya sampai ngantri sampai sebelah sono tuh. Enak banget ya teman-teman. Kalau ini apa nih mbak? Ini yang cumi nih. Satu porsinya 10.000 loh teman-teman ya. Murah banget ini, makanya banyak orang yang ngantri, rela ngantri untuk mendapatkan satu porsi kepiting crispy ya. Nih. Tuh. Tuh. Tuh mau diangkat tuh. Mau diangkat ya. Tuh. Tuh ya, jadi di bumbu crispy itu rasanya enak banget, seperti kita makan udang teman-teman ya, enak sekali. Ya, sana jualannya itu enggak berhenti-berhenti, orang membelinya ya, ngantri di sana tuh. Satu porsi 10.000. nih mau digoreng nih, lihat tuh. Ini diadon ya. Kita lihat mbaknya yang mau menggoreng ya. Nih. Detik-detik apa ini? Kepiting, baby kepiting digoreng. Ya. Tuh. Enak teman-teman, jadi si cangkangnya itu sudah dilepas, yang bagian atasnya itu ya sudah dilepas, jadi kalau capitnya masih ada, kakinya masih ada, perutnya masih ada ya. Nah itu digoreng ya, digoreng sampai crispy, sampai kering ya, tapi tidak gosong. Ini yang cumi-cumi nih. Nah ini cumi-cuminya udah diangkat nih, siap di order di sebelah sana ya. Tuh. Tuh, ya.
rasanya bisa macam-macam ya. Tanpa dikasih rasa pun rasanya udah enak ya.